dipersembahkan oleh Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Ovi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini saya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang berperan sangat besar pada film yang mengandung unsur sejarah Sultan Agung. Dan sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Sering membuat orang lupa diri. Aku akan beri. Dalam sejarah kerajaan Kesultanan di Tanah Jawa, kejayaan Kerajaan Mataram berada di bawah kendali Sultan Agung Hanyokrokusumo atau dalam catatan sejarah disebut bisa Sultan Agung. Memilih takdirnya sendiri. Tuhan tidak akan. Ceritanya sangat melegenda dan cukup menginspirasi berbagai kepemimpinan saat ini. Itu sendiri yang merubah. Kini sejarah Sultan Agung telah didokumentasikan secara visual dalam bentuk film yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Merampas orang lain. Sinuun harus segera memberikan. Film Sultan Agung ini berdasarkan ide dari Ibu Muriati Sudipyo yang merasa film ini sangat bagus untuk dijadikan referensi visual sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Dalam film ini menampilkan sejarah dan visual bagaimana penampakan Kerajaan Mataram yang berjaya pada saat itu. Sultan Agung diperankan oleh Aryo Bayu. Saksikan selengkapnya di Indonesia. Mirsa, sekarang saya sudah bersama Ibu Muriati Sudibyo. Apa kabar Ibu? Baik, Pak. Lalu juga aktris senior inspirasi saya yang luar biasa, Mbak Christine Hakim. Apa kabar? Ketemu lagi, Mas Yofi, jangan bosan. Dan adik saya Adinia Wirasti. Yeay, akhirnya bisa di sini. Terima kasih sudah diundang, Mas Yofi. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ke sini. Ada tempat Majapahit di sini. Nah, Ibu Mur, kenapa satu-satunya the one and only produser berusia 90 tahun dan membuat film tentang Sultan Agung? Ini Sultan Agung kan memang sejarah yang sangat penting buat bangsa ini. Nah, kenapa Ibu tergerak untuk membuat film ini? Ya, ini adalah impian saya sejak lama. Dulu waktu kecil saya dibesarkan oleh eyang saya dalam lingkungan yang tradisional, di mana sejarah-sejarah kita banyak dipelajari. Kemudian juga budaya Indonesia, tarian-tarian, kemudian juga segala macam tulisan-tulisan mengenai sejarah maupun pendidikan, bahasa, tata krama, semua harus dilatih. Itulah pelajaran saya dari orang tua. Nah, kalau menurut Ibu Mur, sosok Sultan Agung itu sendiri seperti apa, Bu? Ya, itu suatu pemimpin yang karakter, pribadi, keberanian, kejujuran, kepemimpinan, dan kewibawaan pada saat itu. Itu menyatukan seluruh daerah-daerah pada saat itu. Beliau dilahirkan di kota gede. Dan saya juga melihat tempat beliau dikebumikan, itu di Imogiri. Imogiri, wow. Mbak Christine, ya, kalau lihat cerita Bu Mur, beliau mengenal betul siapa Sultan Agung, sejarahnya, dan mengenal betul bagaimana setting yang menjadi cerita sejarah itu. Kalau menurut
Mbak Kristen sendiri yang sangat menarik dari film Sultan Agung ini apa? Itulah yang luar biasa, Ibu Mur ini tokoh lintas generasi. Hmm. Ya. Tadi kita sudah mendengar gitu ya, film ini syarat sekali dengan unsur pendidikan. Hmm. Dan dalam situasi Indonesia sekarang ini, membuat film ini menjadi amat sangat penting. Dan buat saya yang terpenting adalah dari film Sultan Agung ini bagaimana visi dan misi yang mau disampaikan oleh Ibu Mur sebagai penggagas. Sebetulnya ingin sekali generasi penerus belajar dari sejarah. Yang saya tangkap dari cerita sebagian dari kehidupan Sultan Agung yang kemudian digambarkan dalam film Sultan Agung ini ada dua hal. Satu, bahwa kekuasaan itu tidak bisa dirampas. Apalagi kalau kekuasaan Tuhan. Yang kedua, yaitu kesalahan bangsa ini yang terbesar. Kenapa kita sampai terjajah 350 tahun? Itu karena pengkhianatan dari bangsa kita sendiri. Kita sangat mudah sekali dipecah belah. Pecah belah ya. Ya. Ya, ya, ya. Luar biasa, pesannya menarik dan sebenarnya sih masih sangat relevan dengan masa sekarang ya, dengan keadaan sekarang. Ya. Kalau menurut Adinia, sisi-sisi indah yang menarik dari film ini apa? Sebenarnya bagaimana kita bisa melihat Sultan Agung sebagai raja yang sangat diagungkan oleh rakyat Mataram pada waktu itu kan. Kalau kita tarik balik itu kan kejadiannya di 1620-an gitu. Dan ketika itu, ketika Perang Pala di Banda pecah, satu-satunya raja yang berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Sungkun. Dan sebenarnya VOC itu perusahaan loh. Ya, perusahaan company. Iya kan? Perusahaan, mereka dagang di sini. Dan dilawan oleh Sultan Agung dan ketika itu 12.000, 14.000 prajurit kalau nggak salah yang berangkat ke Batavia. Mereka perang dan di film ini dikasih lihat banget sisi kemanusiaan dari rakyat Mataram sendiri. Jadi buat saya yang aku sebenarnya ngarepin bisa jadi stimulantnya generasi aku. Jadi bisa kayak oh ternyata cerita-cerita lama, cerita-cerita history kita tuh menarik loh. Kalau misalnya mau dibahas, mau ditonton dan film tuh kan jendelanya peradaban manusia pada saat ini gitu ya. Kalau melihat sejarah itu kan kadang-kadang memang kalau di buku-buku sejarah kita tampaknya ada hal entah sengaja atau tidak sengaja atau memang tidak terlengkapi. Itu banyak hal yang kita tidak mengerti, tidak tahu, tidak sampai. Ya, mungkin di film ini kira-kira bagian mana yang masyarakat Indonesia nampaknya belum banyak tahu bahwa Sultan Agung ini begini, begitu, begini gitu. Banyak. Mungkin ibu, Bungun, karena ibu juga ikut menulis skrip. Wow, luar biasa. Luar biasa sekali. The untold story-nya tentang Sultan Agung yang belum diketahui. Yang belum diketahui. Jadi ini, the untold story itu ya ada takhta, perjuangan dan cinta. Tapi ini kan tentu saja sejarah itu tidak hanya perjuangan dan takhta saja. Iya. Yeah. Sebetulnya kalau kita mendalami berisi filosofi, pelajaran, bahasa-bahasa utama yang untuk memberi pelajaran pada anak-anak cucu. Misalnya ya, ojo adigang, adigung, adiguno, ngalah dhuwur wekasane, seperti itu ya. Gak boleh sombong. Iya, yeah, gak boleh sombong. Misalnya gitu, itu orang tua selalu mengajarkan. Jadi dalam hal ini saya juga melihat itu pelajaran sudah diajarkan ke di sekolah, tetapi belum mendalam. Mereka tuh belum menghayati dalam kehidupan masa now. Itu banyak pengetahuan teknologi. Teknologi masa now itu lupa masa lalu. Karena masa lalu itu pelajarannya banyak yang perlu diikuti. Nah ini pemirsa, kita banyak yang belum tahu, kita makin penasaran dengan film Sultan Agung. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Tapi mungkin sedikit bocor aja kalau boleh. Ya. Kalau tentang masalah cintanya seperti apa Sultan Agung? Tapi memang di highlight di sini kisah cintanya Sultan Agung dengan teman padepokannya dulu yang namanya Lembayu. Oh, yang itu. Tanya apa? Oh. Filmnya. Dipersembahkan oleh